Penemuan tulisan lafaz Allah ini terjadi saat suku dinas peternakan Jakarta Selatan datang ke lokasi pemotongan hewan kurban untuk memeriksa kelayakan daging. Saat pemeriksaan, petugas menemukan tulisan menyerupai huruf Arab yang bila diartikan berbunyi hanya karena Allah. Diperiksa ada satu keajaiban. Keajaiban dalam arti ada tulisan yang mirip dengan tulisan Arab yang diperkirakan di situ tulisannya Wallahu atau Bismillah yang artinya hanya atas nama Allah. Meski menemukan tulisan Arab dalam daging kurban, panitia tetap akan membagikan daging kurban ini kepada yang berhak. Apalagi petugas suku dinas peternakan sudah menyatakan bahwa daging kurban itu sehat dan layak konsumsi. Ini boleh dikonsumsi. Cuma ini keajaiban yang kita temukan selama ini, saya udah 20 tahun memeriksa hewan kurban. Baru kali ini. Baru kali ini, Mas. Gitu. Oh, ini satu keajaiban. Tapi ini layak, layak dikonsumsi. Layak dikonsumsi, sehat. Ya. Kejadian langka ini pun membuat warga Gang Menara Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan datang untuk menyaksikan daging berlafaz Allah tersebut dari dekat. Tak hanya di Jakarta, temuan daging berlafaz Allah juga terjadi di Kelurahan Keniten Ponorogo. Seorang warga menemukan lafaz Allah dari irisan daging kurban yang didapatnya dari takmir masjid. Sedianya Agus dan istrinya akan menggoreng daging itu, namun usai direbus muncul tulisan Arab dengan lafaz Allah sehingga daging pun urung dikonsumsi. Agus pun takjub dan berencana mengawetkan potongan daging Allah ini. Jemur wae lah, dikeringkan aja di koleksi. Gitu ya? Iya. Ini kalau menurut warga berarti pertanda apa, Mas? Muncul tulisan Allah? Mungkin pertanda agar kita semua lebih percaya, lebih dekat dengan Allah. Lebih mengingat Allah gitu. Kabar ini pun menyebar ke warga sekitar. Warga percaya fenomena aneh ini bisa mendatangkan berkah tersendiri. Mereka pun berbondong-bondong menyaksikan daging berlafaz Allah tersebut. Hendra Setiawan, Badruz Zamal, Trans 7.